Bertempat di Aula HBS, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Bimbingan Teknis Kader Posyandu 3 Kecamatan Ngamprah digelar Senin 9 Oktober 2023. Sebanyak kurang lebih 400 peserta dari 11 desa kader Posyandu se-Kecamatan Ngamprah ikuti kegiatan BIMTEK tersebut. Hadir PJ Ketua TPPKK KBB Sukmawati, Perwakilan DPMD KBB, Prokopimcam Kecamatan Ngamprah, para Sekdes se-Kecamatan Ngamprah, para narasumber dari Puskesmas Cimareme dan Puskesmas Ngamprah, juga para kader Posyandu se-Kecamatan Ngamprah. Acara dibuka secara resmi oleh Camat Ngamprah Agnes Friganti. Dikatakan Camat Ngamprah Agnes Friganti bahwa kegiatan ini mendapat animo dari para kader sendiri. Mereka sangat antusias menerima materi demo-demo dari Puskesmas Ngamprah dan Puskesmas Cimareme. Yang mana kegiatan ini animo dari para kader sendiri tadi terlihat cukup antusias menerima materi. Karena sumbernya ada dari emo-demo tadi dari Puskesmas Ngamprah, Puskesmas Cimareme. Yang mana emo-demo ini tentunya berbeda dengan hanya penyampaian satu arah. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan simbolis penyerahan timbangan berat badan lengkap serta simbolis untuk revitalisasi Posyandu karena menjadikan Posyandu sebagai sarana masyarakat. Selaku PJ Ketua TPPKK KBB Sukmawati sangat bersyukur mendapat bantuan dari Provinsi Jawa Barat untuk Posyandu-Posyandu KBB dan semoga kedepannya Posyandu KBB ini bisa berjalan dengan baik dan lebih baik dari sebelumnya. Dari Provinsi Jawa Barat untuk Posyandu-Posyandu yang ada di KBB ini dan semoga kedepannya Posyandu yang ada di KBB ini bisa berjalan dengan baik dan lebih baik dari sebelumnya. Hari ini yaitu Bandung Barat, senyum, spiritual, efektif, nasionalisme, yakin dan mandiri. Diharapkan ke depan Posyandu yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini semuanya berjalan. Dari Aula HBS Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah, Ica Hadastipi mengabarkan.